Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan perkongsian laporan berita hari ini. Tingkatkan aspek komunikasi dan sistem penyampaian maklumat berkesan antara fokus Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dalam usaha menjayakan Pelan Pemulihan Negara. Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah berkata usaha itu termasuk melipatgandakan hebahan vaksinasi COVID-19, berita ekonomi di stesen penyiaran televisyen, program kesihatan mental serta siaran program mengenai COVID-19. Dalam sidang media mengenai inisiatif KKMM dalam Pelan Pemulihan Negara pada 16 Jun lalu, beliau berkata semua agensi di bawah KKMM telah diarahkan untuk melipatgandakan usaha pendaftaran vaksin terutamanya di luar bandar. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut mengenai usaha KKMM dalam penyaluran maklumat mengenai vaksinasi, kita bersama-sama Ketua Pengarah Penerangan Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik, pertama sekali Datuk, kita nak bertanya pada Datuk, apa antara usaha yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan dalam menyalurkan maklumat berkenaan pendaftaran suntikan vaksin terutama di kawasan luar bandar? Silakan. Terima kasih Cik Sabirin. Jadi Jabatan Penerangan dalam apa kita untuk apa sampaikan maklumat kepada masyarakat terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kawasan-kawasan yang terpencil, kita melaksanakan beberapa program penjelasan tentang apa vaksinasi dan sebagainya melalui salah satunya ialah dari program info on wheel, information on wheel. Jadi ini merupakan program hebahan maklumat yang bergerak dan kita pergi masuk ke kawasan-kawasan yang pedalaman dan juga kawasan-kawasan yang terpencil ini untuk menyampaikan atau menjelaskan kepada sasaran masyarakat di sana mengenai apa SOP dan juga yang kalau yang terkini ini ialah mengenai imunisasi untuk apa memutuskan rantaian COVID-19. Jadi program ini kita laksanakan di semua negeri dan juga semua daerah, terutama sekali meliputi kawasan-kawasan yang saya sebut tadi lah, iaitu di apa kawasan-kawasan yang luar bandar, fokusnya. Jadi kita telah pun mulakan program ini sebenarnya mulai daripada apabila kita didatangi dengan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 lagi. Jadi setakat ini kita telah pun mengadakan sebanyak 24,000 program IOW ini di seluruh negara. Dan selain daripada itu kita juga membantu sama ada kerajaan dan juga lain-lain untuk mendaftarkan penduduk-penduduk di kawasan-kawasan yang terpencil ini di kawasan OASD dan sebagainya untuk mendaftar bagi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi setakat hari ini kita telah pun berjaya membantu mendaftarkan ramai 24,700 orang untuk menerima vaksin lah. Jadi itu yang kita laksanakan lah untuk untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang vaksinasi dan sebagainya. Okey, baik. Teruskan Datuk. Dan selain daripada itu juga ada makluman Sabirin dan pendengar-pendengar bernama radio ni. Selain daripada itu kita juga mencetak bahan-bahan penerbitan yang tentang SOP, tentang apa langkah-langkah untuk memutuskan rantaian COVID dan sebagainya. Dan bahan-bahan kita buat dalam dua bentuk lah. Yang pertama sekali di dalam bentuk digital lah yang kita boleh upload dan juga boleh dibaca di dalam laman sesawang jabatan dan sebagainya. Dan juga kita cetak secara fizikal lah kita buat cetakan, kita edarkan di kawasan-kawasan, di kawasan-kawasan mana yang dilawati ataupun dikunjungi oleh pegawai-pegawai kita di peringkat lapangan. Jadi ini semua adalah satu daripada usaha kita untuk sama-sama membantu
untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19 di negara kita ini. Jadi di dalam program-program tersebut banyaklah perkara-perkara yang kita boleh bantu masyarakat, terutama sekali di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman ini kadang-kadang yang menghadapi masalah dari segi konektiviti dan sebagainya. Jadi kalau kita tak bantu, kita tak turun padang sampai ke kawasan-kawasan yang seumpama ini, mereka ni lambat mendapat maklumat lah. Dan contohnya sebagai kalau nak mendaftar di dalam aplikasi MySejahtera pun kadang-kadang jenis telefon mereka ni bukanlah jenis telefon pintar yang ada aplikasi itu, dan kalau ada pun setengah tu tidak pandai lah nak mendaftar dalam bentuk ini. Jadi pegawai-pegawai kita turun padang bersama-sama dengan agensi yang lain yang terlibat untuk membantu dalam proses pendaftaran inilah. Okey. Baik Datuk, ada tak sebarang kempen yang dilaksanakan Japan sendiri supaya masyarakat ni tampil ramai-ramai untuk mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin? Jadi kita sentiasa melaksanakan kempen penerangan inilah. Setiap kali, setiap lokasi kita pergi dan setiap kampung yang kita lawati itu, itulah matlamat kita yang utama. Kita buat eban, kita beri penjelasan. Ada kita bantu mereka untuk mendaftar. Jadi kita proaktif supaya ialah kadang-kadang mereka ni tak pandai nak mendaftar di dalam aplikasi dan sebagainya. Jadi pegawai kita lah yang kadang kita ambil maklumat secara manual dan kita tolong daftarkan. Bila kita balik pejabat, kita tolong daftarkan kepada ialah orang-orang yang berkenaan lah. Baik. Jadi, misalnya macam di kampung-kampung yang terpencil, dari segi talian komunikasi pun kurang baik. Jadi kadang-kadang untuk menggunakan dalam pendaftaran secara digital ni, dia mengambil masa lah. Mungkin dia nak kena pergi ke tempat-tempat yang ada rangkaian. Ada. Jadi pegawai kita ni mengambil langkah yang proaktif, mengambil maklumat semua dengan izin orang yang berkenaan itu, tolong kita daftarkan, tolong mereka daftarkan untuk mendapat vaksinasi lah. Jadi setakat ini memang banyak. Kadang-kadang kita juga pergi pada golongan-golongan yang lemas ni. Kita bantu mereka lah. Lepas kita bagi penjelasan tentang apa untuk mematuhi SOP dan juga penguatkuasaan dari sebatang semasa oleh kerajaan untuk dipatuhi dan sebagainya. Lepas tu kita tolong mereka lah. Kadang-kadang mereka ni tak pandai menggunakan aplikasi dan sebagainya terkini lah. Jadi kita lah yang bantu mereka. Jadi ini adalah satu daripada peranan kita lah dalam tempoh kita untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19 di negara kita ini. Okey, tadi Datuk ada kongsikan antaranya program Info on Wheels. Jadi bagaimana sebenarnya program ini dapat membantu untuk orang ramai menggalakkan pendaftaran vaksin? Jadi kita dalam Info on Wheels ni banyak kita punya subjek-subjek yang kita jelaskan lah, kita terangkan di sesuatu tempat. Jadi termasuklah cara kita bagi tunjuk ajar untuk menggunakan aplikasi MySejahtera itu macam mana, kan? Jadi ini satu, kita kira ke peringkat yang detail lah. Untuk ini semua untuk membolehkan mereka ni mendaftar sendirilah. Kalau yang dah pandai itu kan, cuma kadang-kadang dia tak tahu nak guna MySejahtera itu, kita terangkan lah. Step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Dan samping itu kita juga menghebahkan ataupun menjelaskan tentang di mana tempat-tempat pusat vaksinasi yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi supaya mereka ni dapat apabila tiba giliran dapat pergi ke tempat itu untuk mendapatkan vaksin. Dan kita juga bekerjasama dengan ketua-ketua masyarakat di tempat di mana kita pergi turun padang tu. Macam kalau ni dalam
ketua-ketua kampung. Yeah. Atau di pedalaman Sarawak, apa ketua-ketua rumah panjang dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi dengan kerjasama dan sokongan daripada mereka dan juga dengan apa jabatan ataupun agensi yang berkaitan dalam jabatan kuasa apa menangani COVID-19 ini, jadi bersama-sama lah kita menggembelingkan tenaga yang ada itu untuk kempen untuk apa mengajak rakyat masyarakat supaya mendapatkan vaksin lah ya, bagi apa mewujudkan imuniti lah kepada diri mereka dan masyarakat dan juga seluruh negara kita. Baik. Datuk, setakat ini apa antara cabaran lah yang dihadapi pihak Jabatan Penerangan sendiri dalam melaksanakan usaha tersebut? Dari segi cabaran, ialah kita, tapi yang pertama sekali ialah kita macam inilah berita-berita yang tidak benar ni. Mm-hmm. Yang selalu keluar di dalam platform-platform media sosial dan ini yang menjadi suatu apa cabaran yang besarlah kepada kita. Mm-hmm. Kita jelaskan perkara yang sebenarnya, yang sahih dan sebagainya. Tapi bila timbul ini, jadi persepsi masyarakat itu kadang-kadang dia boleh menimbulkan keraguan di kalangan mereka. Misalnya contohnya, kalau kita kata vaksin, apa pengambilan vaksin itu kadang-kadang berita yang tidak benar ini, dia sebarkan boleh menimbulkan kesan sampingan ataupun side effect yang tidak baiklah. Jadi kadang-kadang masyarakat ni walaupun kita jelaskan, walaupun pegawai kesihatan jelaskan bahawa vaksin ini adalah sangat berguna untuk kita mewujudkan imuniti dalam badan kita, mm-hmm. ya, bagi mengelakkan daripada jangkitan COVID dan sebagainya. Tetapi bila timbul tularnya berita yang macam ni, kadang-kadang boleh mengubah dia punya persepsi ataupun pendirian mereka. Jadi ini suatu perkara yang boleh apa menjadi halangan lah kepada kita, kepada kerajaan dan sebagainya lah, mm-hmm. untuk kita memperluaskan vaksinasi ni kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara kita ni. Mm-hmm. Ya, kadang-kadang boleh melambatkan proses bila dia daftar, tapi time bila turn ataupun giliran dia datang, bila dia tengok berita macam tu, dia dengar berita yang tak mana macam tu, kadang-kadang dia tak nak pergi. Betul. Vaksinasi. Jadi ini suatu perkara yang perlu kita hadapi juga dan kita benteras lah. Ya. Mm-hmm. Jadi berita tidak benar ni yang boleh mengganggu-gugat lah dari segi keyakinan orang ramai terhadap apa usaha-usaha kerajaan untuk apa memerangi rantai COVID-19 ini. Okey, baik Datuk. Akhir sekali lah nasihat Datuk kepada orang ramai yang mungkin mengetahui rakan-rakan atau saudara mara mereka yang masih lagi belum mendaftar untuk vaksinasi. Sedikit dan, Datuk. Ya, dari segi pendaftaran ni ialah kita, sebab pendaftaran vaksinasi ni bukannya susah sangat kan. Hmm. Jadi kita kalau kita tak pergi daftar, ya. Jadi yang pertama sekali bukan dia kesan kepada kita diri bila kita mungkin kita pun tak naklah apa dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Mm-hmm. Tetapi dia juga memberi secara keseluruhannya akan memberi kesan kepada negara bila kita tak dapat apa membenteras ataupun memutuskan rantai COVID ini. Dari segi aktiviti ekonomi dan sebagainya itu juga turut memberi kesan. Jadi kita kena fikir baliklah. Jadi kalau kita pergi vaksin itu salah, kurang-kurangnya kita dah ada imuniti dalam badan kita, tak boleh menjangkiti kepada orang lain. Ya? Dan yang kedua kita kena apa fikir baliklah. Ya? Sebab kadang-kadang bila tak vaksin ini, kalau kita terkenalah, kita pun na'udzubillah, kita pun tak jauhkan. Jadi kalau terkena, dia memberi kesan yang teruk lah. Yeah. Jadi itu kena. Ini dijelaskan beberapa kali, banyak dijelaskan oleh pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Kita kena ambil perhatian dalam perkara ini ya, demi untuk apa kelangsungan hidup kita dan apa rakyat kita dan kesejahteraan dan juga kemajuan ekonomi kita. Sepatutnya kita wajib ambil lah vaksin ini. Kepada yang belum daftar tu kita minta daftar lah. Mm-hmm. Dan sekarang kerajaan pula sudah pun melalui program imunisasi dan sebagainya ini dah ada buat
program-program yang boleh ke atau kawasan-kawasan yang tertentu. Yeah. Kita ada pusat vaksinasi yang besar saja, tapi sekarang ini melalui mobile pun ada yang dilaksanakan oleh kerajaan. Itulah menunjukkan betapa kesungguhan kita kerajaan untuk membantu rakyat bagi mendapatkan vaksin. Jadi saya rasa itu sajalah kita kena kita nak menang bersama. Kita lindung diri kita, kita lindunglah semua orang. InsyaAllah. Sama-sama. Itu amat penting. Baik. InsyaAllah kita nak landaikan COVID-19 di Malaysia. Baik, terima kasih Dato' atas perkongsian itu tadi mengenai usaha KKMM dalam penyaluran maklumat mengenai vaksinasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Sama-sama. Baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Ketua Pengarah Penerangan Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid berkongsi mengenai usaha KKMM dalam penyaluran maklumat mengenai vaksinasi. Baik, kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.